Rasa warga dari kaum suku Guci Parupuk ini menghadang dan memblokade jalan raya Parupuk Tabing dengan membakar ban bekas di tengah jalan raya. Rasa warga ini mengamuk terkait akan dilaksanakannya eksekusi lahan oleh pihak kaum suku Guci Maliman Siang dengan objek perkara seluas 2 hektar. Sengketa tanah ini berakhir ricuh setelah pihak kaum suku Guci Parupuk tidak terima dan menolak keputusan pengadilan dan dilakukannya eksekusi oleh pihak pengadilan yang dikawal oleh puluhan petugas kepolisian Sabara Polresta Padang. Bahkan sejumlah warga nekat melukai diri dan menyet tangan hingga terluka mengancam agar eksekusi dibatalkan. Apapun hasilnya, seperti tadi kita sudah melaksanakan pertemuan di sini tadi, kita tetap akan menolak yang namanya eksekusi. Ya. Tidak ada cerita. Tanah kaum kami tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun orangnya. Ratusan warga ini menolak dieksekusi karena sebelumnya telah menerima kesepakatan damai antar kedua belah pihak dengan menandatangani nota kesepakatan bersama. Namun pihak pengadilan menyatakan keputusan hukum terkait sengketa tanah antar suku tersebut telah ikrah dimenangkan oleh pihak kaum suku Guci Maliman Siang. Untuk menghindari bentrok antar warga dengan petugas kepolisian, maka eksekusi ini ditangguhkan untuk sementara waktu hingga dilakukan mediasi antar kedua belah pihak. Kita dapat informasi kegiatan ini setelah kita cek memang sebenarnya upaya hukumnya sudah ikrah, namun tentu situasional di lapangan. Kita tidak harus selalu mengedepankan upaya represif. Selagi masih ada upaya yang lain, itu yang kita lakukan. Kita tidak bicara tentang kalah menang, kita tidak bicara siapa yang kuat, kita bicarakan, kita cari solusi yang lebih tepat. Yang paling sejuk buat semua, kira-kira bagaimana. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.